Halo semua sepuh, kembali lagi di channel Setiawan. Jatuhnya kali ini di game Blaze Brave Soul ya. Oke, berikutnya kali ini aku cuma mau gacha banner Om atau End of Moon di game Blaze Jawa. Jadi baiklah, tanpa basa-basi, langsung aja kita simak videonya. Oke, baiklah, kali ini kita udah dapatkan banner sekalian push point event yang baru gitu kan. Kali ini kita lihat aja bannernya nih. Ini untuk bannernya untuk squad 12 generation summon. Jujur yang paling bagus sih menurut aku ada si Akon. Karena kenapa Akon? Soalnya si Akon ini bisa dibilang char super pot gitu. Mana ya? Nih, super power ring slot pot plus 5 sama power ring slot pot 5. Jadi char super pot juga, char pot juga. Sini CNG-nya juga bagus. Jadi dan cara semua banner ini menurutku cuma si Shinji sama siapa tadi namanya si Akon gitu. Kan kita bisa kecil sendiri ya, belum dulu. Tunggu dulu. Untuk charge super pot nih masih sikit banget gitu. Jadi untuk buat kalian yang apalagi buat masih nubi-nubi pasti untuk farming apa di kop pasti sering dikit kan. Jadi mau nggak mau pakai yang event seminggu sekali gitu. Nah, ini bisa lihat sendiri kan charge super potnya itu ada sini siapa namanya nih. Tapi ini pun char lama gitu kan. Char collab udah lama banget sih ini. Nah, ini si Noel nih. Jadi akhirnya alhamdulillah ada dikasih jawaban dengan dikasih ya inilah char super pot yang baru warna biru gitu. Ya alhamdulillah lah ya. Kali kan hijau udah ada 2, ungu udah ada 2 dan biru udah ada 2. Tinggal nunggu merah sama oranye aja sih. Dan untuk char point eventnya aku pribadi sih udah 200%an sih. Ya jadi pengen gacha aja cuman karena ada si siapa sih tadi ini. Nah, ini cowok ini lupa namanya. Makanya jadi pingin gacha aja karena dia char super pot. Nah, nih udah 200%an kan. Buat kalian yang mau udah 200% sih bisa sekalian skip aja sih atau nunggu selection banner aja. Ya kembali lagi di diri kalian sih. Kalau saya sih karena perlunya sekarang gitu untuk farming super pot biar soalnya lagi butuh banget super pot gitu. Biar lebih banyak dapatnya gitu kan. Ini si Akon lupa saya. Biar enggak soalnya warna biru enggak ada. Soalnya kita kalau enggak pakai Noel itu waduh bisa kena kick kalau lagi memang di co-op loh. Makanya jadi perlu banget sih. Tapi buat kalian newbie sih enggak terlalu disaranin, ya main santai aja dulu. Oke, baiklah. Udah aku aja bacot kan. Jadi baiklah sebelum gacha seperti biasa kita ritual dulu nyari Hogyoku Wheel. Untuk gacha enggaknya itu kembali lagi di diri kalian ya. Mau gacha apa enggak? Oh, kalau aku jelas pribadi karena butuh banget sih cara super pot makanya aku gacha. Tapi buat kalian yang enggak juga enggak masalah, tinggal nunggu single bannernya ya. Mana enaknya di diri kalian lah. Oke, masih belum dapat sih. Oke. Mungkin percepat aja aku potong aja nanti pas tunggu pada gue kubilnya. Oke, akhirnya dapat juga oke kubilnya tadi farming apa nge-spam spam kalau temen bahas satu ya lumayan aja. Oh iya satu lagi kita udah dapat perayaan 70 juta download dari playstore ya. Ya seperti biasa dapat dari klub yaitu 10 multi setiap hari satu per satu ya lumayan lah kan. Di sini sih kalau kalian ini setuas apa one free 10 summon every day 10 step ya lumayan lah ya. Dan untuk si bannernya sih ya menurutku ini bukan mana sih bannernya aku sakit cerita apa gimana ya pokoknya itulah aku sini juga bagus-bagus sendiri. Nah nih nih lah apa aku salah pencet tadi yang ini ya. Ya pokoknya itulah ya. Aku tadi keburu ku gacha soalnya sebenarnya sih mau skip karena ada 200%. Cuman setelah lihat ke grup ternyata si akun ini ternyata char super pot. Jadi mau gak mau ku gacha ku incer gitu kan. Mana aku char super pot juga belum ada yang warna biru. Oke baiklah sebelum gacha aku gacha ini dulu ya. Kita buang shield dulu gitu kalau kata orang-orang gitu. Oke. Ini gak perlu diharap apa sih jelek ya. Oke. Wah, lupa. Oh, kan ada tiket kuningnya ini kalau kata Bang Asio sih ini tiket wajib dibuang, jangan disimpan.
Oke, jelek. Ya lumayan lah. Takutnya hokinya kebuang di sini, susah juga. Ya ini juga udah ada yang level langsung level 200. Ya langsung kita gacha aja. Semoga aja sih dapat new sih, jangan aja kasih yang dupe. Oke, siapa ini? Oh, alhamdulillah Rukia, ya. Seenggaknya terbaru gitu. Oke, baiklah, ini udah bannernya untuk si akun otomatis ya. Moga aja di bawah 5 step langsung dapat. Kalau bisa 1 step doang langsung dapat itu. Yuk, langsung kasih akun itu. 1 step pertama langsung dapat akun. Gak masalah itu. Satu kupu-kupu pecah. Oh enggak. Aduh, aku juga masih nunggu banner tet sih. Aduh. Itu dia. Maaf kalau udah suara motor lebih berisik. Ini soalnya seleksi 3 nya kan berakhir tanggal 3 atau di hari Kamis gitu kan. Jadi pas selesai ini kan ada cat. Aku butuh banget cat, soalnya aku belum dapat cat. Biar untuk nambahin cara PvP. Soalnya PvP ku cuma pake mungkin paci itu pun masih 4/5. Dan Yuhafa, alhamdulillah sih daya ungu. Tapi masih kurang banget sih, sakit banget. Oke, pecah. Rime, langsung kasih akun dong. Kasih akun, kasih paham bang. Ini siapa nih? Giri Gojo. Yang diharap siapa? Yang dapat siapa? Oke. Satu aja kan? Yuk, akunnya mana? Oh, satu aja. Oh, lumayan lah, seenggaknya new. Nggak mau terlalu dalam sih juga kan. Paling nanti kalau misalnya nggak dapat, nunggu single banner aja lah ya. Ya mau nggak mau lah selama beberapa minggu ini nggak pakai apa, nggak farming super pot warna biru. Soalnya masih nunggu chat untuk PvP, jadi mau nggak mau lah ya. Oke, step kedua masih step dua, step tiga masih belum dapat. Oke, step keempat, please step keempat akun pulang. Ayolah, kemarin chat udah nggak pulang, masa akun nggak pulang juga? Bahkan chat barunya aja belum ada dapat jatuhpun. Yuk, tiga buku. Oke. Inui lagi, satu lagi ya. Kalau akun sih gak masalah. Hah. Ya lumayan lah sebenarnya. Biar kuya baru first battle. Ya lumayan lah. Aku sih belum punya kayaknya. Lumayan lah ya, nambah-nambah koleksi. Iya. Satu lagi ya. Yuk akun. Akun. Bahkan char barunya itu char premium padahal tiga-tiganya itu nggak pulang satu pun, malah dapat OC yang order karakter lainnya. Iyalah, ini ada tiga nih yang di setiap nih. Ini ada nih Rakon Dakisuke, ini yang tengah siapa lagi, lupa aku namanya. Ah, Mayuri itu kan. Kok aduh, yuk step 5, yuk kasih please, kasih akun step 5 guaranteed akun. Yuk pulang-pulang, jangan bikin aku dalam banget lah, males banget loh. Yo, gua rancit nih. Yo, akun pulang. Astaga. Dapat sajin, cok. Dapat OC. Astaga, mana tiga banner yang baru? Lah, gak dikasih sama klub sih. Kacau. Ya udah lah ya. Mau gimana pun ini juga cara premium gitu, mau ngepul sampai dalam klub juga udah gak ngasih gitu. Tanda tanya sih bau banget sih, dan aku juga ragu untuk ngepul lebih dalam ya. Nanti ini untuk next konten lah ya. Oke sih, mungkin itu aja sih untuk konten hari ini. Jadi balik lagi ke diri kalian, mau gacha apa enggak, karena ini akun adalah char super pot yang jelas banget dibutuhkan banget. Gak punya char super pot warna biru auto di kick semenjak ada mode kick ini, sadis sekarang sih. Jadi okelah, baiklah, cuman cukup sekian video kali ini. Good luck buat kalian semua sepuh untuk gacanya di game apapun pastinya. Good luck, sampai jumpa di next video.